Hey yo, saya Dan. Ya, hari ini saya akan bahas tentang persegi ajaib ya, Magic Square. Jadi, ini adalah Magic Square berukuran 3x3 ya. Nah, maksudnya apa? Magic Square ini menggunakan angka 1 sampai 9. Jadi, 1 sampai 9 kita isikan di kotak-kotak yang sudah tersedia sehingga setiap baris berjumlah 15, setiap kolom juga berjumlah 15. Tidak hanya itu, diagonalnya juga berjumlah 15. Nah, saya akan memberikan satu trik cara paling mudah untuk membuat Magic Square 3x3. Ya, langsung aja. Jadi angka 1 kita isi di tengah, di sini, angka 1. Nah, untuk angka 2-nya, serong ke kanan, atas 2 di sini ya. Tapi karena tidak ada, kita isi di bagian bawah sini. Jadi ini 2. Setelah itu 3 di sini ya. Tapi tidak ada ya. Jadi kita pindah ke sini 3. Nah, keempatnya harusnya di sini. Tapi di sini ada angka. Jadi kita turunkan ke bawah. 4. Lalu serong lagi 5. Serong lagi 6. Lalu serong lagi 7 ya. 7 kena sini, tapi ada angka. Berarti dia ke bawah. Kalau pas serong ada angka, dia ke bawah ya. Berarti ini 7. Terus serong lagi di sini 8. Berarti di sini. Dan serong lagi berarti 9 di sini. Nah, ini adalah Magic Square 3x3 dengan angka 1 sampai 9. Kita coba buktikan ya. 8 tambah 1 tambah 6. Ini 15. 3 tambah 5 tambah 7. Ini juga 15. 4 tambah 9 tambah 2 ini juga 15. Kalau yang kolom gimana? 6, 7, 2 ini juga 15. 1, 5, 9 ini juga 15. 8, 3, 4 juga 15. Diagonal gimana? 8, 5, 2 ini juga 15. Diagonal yang ini? 6, 5, 4 ini juga 15. Nah, itulah yang disebut dengan Magic Square.